mau pulang, Pak. Gak bisa. Kamu harus kerja di sini seumur hidup. Kalau gitu Upin lapar, pengen makan ayam goreng. Makan? Gak boleh. Kamu harus kerja, apalagi kamu minta ayam goreng. Gak boleh. Kamu makan nasi aja. Oke teman-teman, sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk diklik like dan di subscribe ya. Karena like dan subscribe itu gratis. Dan dengan like dan subscribe, kan sudah membantu channel ini untuk lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini, kita akan main Roblox Upin dan Ipin Obi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, ceritanya Upin harus lari dari sini teman-teman. Soalnya bos Pertan ini sangat jahat. Masa dia suruh Upin untuk kerja-kerja seperti ini teman-teman? Upin kan gak bisa kerja sebagai petani. Waduh, dasar bos pertanian yang sangat jahat teman-teman. Jadi kita harus lari dari sini ya, sebelum kita kerja paksa di sini. Mana kita gak dikasih ayam goreng lagi. Oke teman-teman, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Terima kasih. Ayo teman-teman, kita mulai jalan saja. Di sini kalian bisa lihat sendiri, banyak sekali susu yang tumpah teman-teman. Di sini susunya Upin buangin nih. Upin marah. Upin gak suka disuruh-suruh kerja seperti ini teman-teman. Upin disuruh merawat sapi. Upin kan gak bisa. Gimana sih? Ayo jalan lagi Upin. Kita harus mengamuk di sini ya. Ini embernya kita tenang. Supaya terbuang semua susu di sini ya. Waduh, jahat juga Upin teman-teman. Ayo kita jalan di sini. Hati-hati Upin, jangan sampai terkena susunya. Kamu bisa kepleset nanti. Gagal. Ayo kita jalan lagi di sini. Tapi kita harus berhati-hati ya teman-teman. Iya, berhasil. Kita turun di sini. Di situ ada bapaknya teman-teman. Upin, mau kemana kamu? Cepat kemari. Jangan lari kamu ya. Kamu sudah menghancurkan pertanian ini. Kamu sudah membuang susu sapi itu. Cepat sini kamu Upin. Kamu rasakan akibatnya. Tidak, jangan tanggap Upin. Ayo Upin, kita lari dari sini sebelum kita dihukum oleh bos pertanian ini teman-teman. Ayo lari, lari, lari cepat. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, sawah di sini Upin yang rawat. Aduh, Upin sampai lelah teman-teman. Ayo kita jalan lagi. Dan di sini ada kandang babi. Babinya ini marah sama Upin teman-teman karena Upin tendang pantatnya tadi. Jadi kita harus hati-hati di sini. Ya, babinya tendang balik Upin teman-teman. Sepertinya babi-babi di sini marah-marah sama Upin ya. Ayo kita lari dari sini. Ini babi, permisi ya babi. Maafin Upin tadi nendang pantatnya. Oh, itu bosnya. Bosnya lari Upin, lari-lari cepat-cepat cepat. Untung saja bosnya nggak ngelihat ya. Upin, di mana kamu? Jangan kamu lari Upin. Jika kamu kudapatkan, kamu akan kuhukum yang berat Upin. Oh tidak teman-teman, kita akan dihukum oleh bos itu. Ayo lari ya. Di sini ada sayuran teman-teman. Kita nggak boleh kena sayurannya ya. Dan di sini kami bisa sendiri, sayuran besar seperti ini teman-teman karena zat kimia. Jadi kita harus berhati-hati ya. Hop, berhasil. Sekarang kita harus lewat sini teman-teman. Hati-hati Upin. Iya, berhasil teman-teman. Yeay. Sekarang kita kemana lagi nih? Oke, sekarang kita akan melewati padi ini ya teman-teman. Oh no, ini bukan padi teman-teman. Ini adalah jerami ya. Dan jerami ini sangat tajam dan gatal teman-teman. Kita harus berhati-hati. Kita lompat lagi di sini. No. Iya. Ah, ini sangat sulit sekali teman-teman untuk melewati jerami ini. Tapi Upin akan berjuang. Yap, yap, yap. Berhasil. Yeay teman-teman, kita berhasil. Apa itu teman-teman? Oh, di situ ada boneka sawah ya teman-teman. Kirain malaikat pencabut nyawa. Oke, kita jalan lagi saja teman-teman. Di sini ada ayam. Permisi ayam. Ya! Apa yang terjadi teman-teman? Sepertinya Upin dicakar oleh ayam ini ya. Ayo hati-hati Upin. Jangan marah ayam. Upin cuma mau lewat. Waduh, Upin dipatok lagi. Permisi ayam ya. Permisi. Yeay. Kita masuk di kandang ayam teman-teman. Semoga nggak ada bos pertaniannya ya. Oh nggak ada teman-teman. Kita jalan. Apa yang terjadi teman-teman? Telur-telur ayam ini pecah semua ya. Kasihan ayam ini. Pantasan aja ayamnya ngamuk di sini ya teman-teman. Ayo kita lari dari sini. Oke, kita bakal melihat itu bos pertaniannya teman-teman. Nah, sudah kudapatkan kamu. Mau kemana kamu Upin? Cepat kemari Upin. Tidak akan. Upin mau pulang. Ayo Upin, kita lari dari sini. Kita lompat. Iya, berhasil. Sekarang kita akan lewat jembatan ini teman-teman. Jembatannya putus di sini ya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jatuh di air. Aduh,
Upin kan gak bisa berenang, jadi harus hati-hati Upin ya. Hop, berhasil, yeay. Terus kita akan melewati bulu domba ini teman-teman. Hati-hati Upin, nanti domba bisa marah kalau kamu injak ya. Ayo kita sekarang masuk ke lumbung teman-teman, tempat penyimpanan gandum-gandum ya. Kita lewat sini untuk keluar dari sini teman-teman. Yap, hati-hati, di sini ada besi yang sangat panas teman-teman. Ih, kalau kena pasti melepuh ya. Sekarang kita jalan di sini. Hati-hati Upin, jangan sampai jatuh di gandumnya ya. Oke teman-teman, berhasil. Sekarang kita lewat sini lagi teman-teman. Hap, yap, berhasil. Kita langsung keluar saja Upin. Untung saja. Dan di sini kita akan memata-matai di manakah keberadaan bos tadi teman-teman. Kok nggak ada ya teman-teman? Apakah di antara padi-padi itu? Aduh, Upin jadi takut nih teman-teman. Bagaimana ya? Ayo kita turun saja di sini. Oh, sembunyi Upin. Oke, mantap, sembunyi di sini dulu ya. Kita bakal melihat di mana nih. Itu kah? Oh, bukan teman-teman. Itu boneka sawah ya. Ayo kita jalan saja di sini. Hati-hati, jangan sampai kamu ketemu bosnya. Oh no! Kita ketahuan teman-teman. Waduh, ternyata di antara boneka-boneka padi ini ada bos pertaniannya. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman. Kita akan jalan di sini. Wut, wut, wut. Oke, berhasil. Oh! Mau lari kemana kamu, Upin? Mau lari kemana kamu? Upin gak lari kok. Upin cuma mau pulang. Itu sama saja, Upin. Kamu harus kerja di sini seumur hidup. Tapi kan, tapi... Tidak dapat tapi-tapi, Upin. Sekarang sebagai hukumannya, kamu harus masuk di sumur ini. Waduh teman-teman, Upin dibuang di sumur. Bagaimana ini? Tapi ngomong-ngomong, sumurnya kok nggak ada airnya teman-teman? Oke, kita bakal coba jalan di sini ya. Sepertinya di situ ada terowongan. Ayo Upin, kita jalan di situ. Kita lihat apa yang ada di sini. Di sini benar-benar ada terowongan teman-teman. Kita jalan saja ya. Semoga saja ini jalan keluarnya. Oh no, kita kepleset teman-teman. Biasanya kan kalau sumur itu banyak sekali airnya teman-teman. Tapi di sini airnya sudah berkurang ya. Bahkan sampai tidak ada teman-teman. Oke, kita sekarang akan naik di sini. Kita akan tembus di mana ini ya. Oke. Oh, ternyata di sini ada bapaknya teman-teman. Syukurlah kamu tidak apa-apa Upin. Bapak juga dulu pernah dihukum di situ. Bapak hampir mati tenggelam Upin. Oh, kasihan sekali bapak. Ayo pak, kabur dari sini. Ayo Upin, cepat. Bapak sudah lelah ini kerja di sini juga. Bapak gak pernah dibayar. Makan pun cuma nasi dengan garam. Ayo pak, kita kabur dari sini sebelum bosnya mengejar kita teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai jalan raya. Sekarang kita tinggal pulang teman-teman. Upin, ayo lari dari sini yang kencang. Soalnya bos itu sudah membawa truknya untuk mengejar kamu Upin. Oh tidak, lari yang kencang Upin. Ayo kita lari dari sini sebelum kamu ditangkap bosnya. Yeay, kita sudah sampai di sini teman-teman. Bosnya nggak mungkin mengejar kita ya, karena kita akan bersembunyi di balik ini teman-teman. Hehehe. Bos itu pasti nggak bisa mengejar kita lagi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya perjalanan Obi kali ini tentang Upin harus kabur dari bos pertanian yang sangat jahat teman-teman. Dia nggak ngasih kita ayam goreng. Ini sangat menyedihkan. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dan komen di bawah sebanyak-banyaknya ya. Terima